berkomitmen kata yang tidak baik, harus kata-katanya tidak berkata, tidak boleh dengan berkata yang jorok. Kalau orang dulu menasihati ketika istri saya hamil yang pertama itu dulu, tidak boleh mantani boro gomboseng. Itu artinya apa? Kita harus berbuat baik kepada siapapun, apapun. Karena itu juga memberikan pendidikan, dilus-lus, bijak omong. Kalau medan, jadi yang mantan itu kayak omongannya itu yang apa gitu. Itu intinya memberi pendidikan janinnya, bayinya dianggap sudah anaknya walaupun masih berwujud janin. Itu jadi monggo nanti termasuk dari para kader ini nanti untuk apa sih seperti itu, jadi mulai dari ibu mengandung sudah ada pendidikan. Jadi ada 5 pelayanan. Nah sekarang saya hanya pengen secara teknis nanti membawakan ataupun mendampingi berkaitan dengan frustasi. Nah nanti frustasi ini karena kebetulan konten dari puskesmas kemarin gitu. Oh bapak, gitu. Kemudian dari TLAP, nah, karena ini nanti ya, jadi kegiatannya yang jelas frustasi ini kita akan bagi tiga. Nah, kita kerucutkan mohon ya, sebenarnya kan 5 harus kita bagi 5 gitu, karena akhirnya ada 5, tapi ini ada kita gambarkan. Pertama berkaitan dengan pendidikan PAUD ya, kemudian dengan posyandu, yang ketiga berkaitan dengan NORO. Ini adalah mengatakan ya, kalau Mbak Dewi sudah kami masukkan bagian usulan dari KP pada poin belakang untuk kelembagaan. Benar sekali yang disampaikan Pak Darmawan. Sekiranya kelembagaan tidak bekerja secara sistematis akan cukup sulit juga. Kita dimasukkan di kelompok bidang kapil, surat kelompok bidang kapil bisa dialokasikan operasional rakor yang rapat koordinasi untuk PPPS kelurahan dan rakor audit ranting tingkat kelurahan. Berikut kami sampaikan untuk susunan yang berdasarkan SK kemarin kami memfasilitasi untuk menjadi penyelesaian SK sesuai dengan rencana aksi kabupaten. Jadi memang sudah terpajar harus segera tersusun. SK Lurah Buat nomor 20 garis miring KPPS garis miring tim garis miring 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting kelurahan Buat ini dibuat pengarahnya dari Bapak Lurah, ketuanya Tarik. Nanti monggo untuk berkoordinasi ketua TPPS desa semua di Kabupaten Kulon Kidul adalah Tarik setempat. Wakil ketua, ketua tim penggerak PKK kelurahan, sekretaris tata laksana atau umum. Kemudian bidangnya untuk koordinasi penggerakan lapangan koordinatornya kami tua. Anggotanya Babinsa, Babinkam, Tikmas, Ulu Ulu, Danarto, Bukuk, Pokja 1, 2, 3, 4, TPP PKK Lurahan, Koordinator Kader Kesehatan atau Posyandu, pendamping lokal desa, KPMD, itu adalah di bidang koordinasi penggerakan lapangan. Adapun bidang pengelolaan data, koordinatornya Pangripto, anggotanya PPKBG, Kader Pembangunan Manusia, Manusia atau KPM, dan unsur staf pamong desa yang membidangi. Mudah-mudahan dengan adanya TPPS yang mudah-mudahan besok teranggarkan untuk rapor rutin TPPS terkait juga dengan audit stunting, upaya penurunan kecepatan stunting di Kelurahan Buat menjadi lebih optimal. Akan sekilas menambahkan dari apa yang sudah angka penurunan stunting di kelurahan. Nah itu harapan kami itu nanti dari rakor tim penurunan stunting itu nanti misalnya kita selalu untuk berkesinambungan itu ada harapan dari hasil KPM itu kita rakor setiap triwulan sekali atau 6 bulan sekali ngoten. Nah, itu harapan kami selaku ketua tim penurunan stunting. Bu menari ngoten Bu, mumpung ini kita bertemu di Rembuk Stunting menika. Dengan harapan nanti Pak kami tua sebagai pelaksana kegiatan nanti bisa merencanakan
kegiatan-kegiatan apa yang dibutuhkan, karena selama ini kita hanya baru rembuk starting menika, dan harapannya nanti ada tambahan kegiatan lain yaitu tentang rakor tim perumut tim penurunan stunting. Ngoten itu tambahan Pak. Ngoten nggih Ibu, matur suwun. Untuk saya yang jelas saya akan memandu berkaitan dengan diskusi kelompok untuk memutuskan program ataupun usulan-usulan kegiatan di tahun 2023. Nih, pokoknya ibu-ibu harus berani, karena apa? Ibu-ibu kembali lagi adalah bulu tombak. Ketika ibu-ibu nyon sapa nggih tadi nggih nimbang salah kabeh, teng mriki otomatis duit setaninge oke. Gitu. Ketika alatnya napa? Alate kesenggelnya langsung berubah nanti itu juga sama, ya itu saja. Mungkin nanti saya akan hanya mengawali. Nah nanti ya yang tiga bidang tadi ya untuk posyandu nanti otomatis dari puskesmas yang mendampingi, nanti juga saya akan mendampingi muter ya. Kemudian dari apa untuk PLKB, untuk PLKB juga kelompoknya ada. Kemudian apa mau tunggale PAUD, karena PAUD penting. PAUD itu sebenarnya dari Gunung itu tahun 2020 nah bukan salah, itu pengen mendidik salah satu PAUD berkaitan guru PAUD dua kalau nggak salah dulu, tapi sampai sekarang belum terlaksana, yaitu berkaitan dengan parenting. Ngertas parenting? Nah itu karena parenting penting sekali gitu. Jadi cara mendidik anak itu mulai dari mana ibu-ibu?